sama batu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Perpani Kota Bukit Tinggi atau pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia cabang Kota Bukit Tinggi kali ini diberi kesempatan untuk memperkenalkan pelatih ketekunan kita untuk mempelajari gerakan yang sama. Sebenarnya gerakannya sama, tapi yang namanya ahli itu dengan melatih terus akan nampak perbedaannya bagaimana cara dia melepaskan anak panah tersebut. Kemudian kita juga melatih fokus kita terhadap suatu target gitu. Dan itu target itu berulang-ulang. Jadi mungkin kalau untuk sekarang ini kita belajar pernah misalnya pelatih atlet nasional atau contohnya itu satu hari itu dia sampai 500-600 kali memanah dengan kekuatan yang misalnya ini sudah di atas 40 lbs 40 atau 50 lbs itu kira-kira 30 kilo. Jadi bayangkan kalau orang mengangkat beban 30 kilo sebanyak 600, adik-adik bisa total itu berapa angkatannya satu hari? Jadi 1,8 ton, jadi sama dengan angkat beratnya mungkin lebih bagus, lebih berat lagi, cuman dalam berulang-ulang. Jadi dari porsi itu, jadi akan melatih tentunya otot dan pertumbuhan dari kekuatan kita sendiri. Dan banyak hal-hal lain yang bisa dipelajari di mana, tentunya dengan kalau kita benar-benar ingin menekuninya dengan niat yang baik, tentu adalah pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkatnya. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba di luar ya. Ya. Oke. Okay.